Tuh. Ini dia ke sini. Ah, kenapa? Boleh. Kita kita boleh hantar ni, boleh hantar baby Pikachu lawan ni. Baby baby Pikachu padu. Dah start belum pula? Seram maruah ni. Ah, tu lah tu. Seram. Tak boleh tutup suara je. Tak boleh tutup suara je. Boleh mute cikgu ke? Patih. Ah, patih mute je. Dah. Alah, bin gosip lah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama irama ciptaanku pada hari ini di kelas muzik tahun 2 Pinta. Iaitu kita akan membelajar, akan belajar tentang irama ciptaanku ya. Dalam pendidikan muzik ya, buku tahun 2 kita buka muka surat 27. Ha. Kalau buka surat 27 ha ni nama surat. Jadi inilah tajuk dia pada hari ini. Kita akan pergi buat pula bunyi kipas masuk ya. Try kat sini lah. Ah, dah lah. Kuat pula bunyi kipas. Dua pintar. Betul ke dua pintar ni? Betul ke dua pintar ya? Okay. Dua pintar siap. YouTube lah.
Google Meet eh. Kita kena buka satu akaun Google Meet jap. Kan kat akaun lah. Pergi kat kalau dua pintar macam yang saya ada sekarang ni, dua pintar dekat sini. Di sini kita akan pergi ke okay. Kita pergi sini dua pintar. Macam mana? Kita pergi ke kelas dua pintar eh. Kat sini. Pergi ke pendidikan Muse. Irama cipta info. Buku teks MS 27. Alah, topik pula dia. Salah.
Tak ada bunyi pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Bin, apa khabar? Waalaikumsalam. Ya. Nah, jangan jangan bagi soalan. Kita kena tahu, kita kena tahu waktu kerja, masa. Jangan bagi soalan. Lek. Macam mana boleh naik ni? Dia tekan tadi. Ya. Yeah. Takkan tu naik atas. Ni ya. Ah, bila selamat kita. Okey, cantik. Irama cipta hantu. Kita terselamat pada hari ini. Duduk mana ya? Eh? Salah. Oh. Salah. Oh, dekat aku orang dulu. Bahaya dekat dengan Bin tu, Syaklam tu. Nanti Bin cari orang, orang tak takut ke? Oh dia. Tapi Shah Alam tu cepat berkembang daripada apa, dulu Pak Sedara duduk kat section 7 tu. Daripada tak ada apa-apa situ, berkembang ke main laju tempat ni. Dah jadi bandar depan tu. Dulu hutan eh. Tapi tasik apa semua tu. Pelik tu. Hai pakcik. Bin lah. Bin tak ada. Bin sangkut. Hang. Ah, selamat. Okay. Kita dah selamat.
mana last word dia? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada murid, anak murid tahun 2 Bintang. Hari ini Cikgu Izzuan nak tunjukkan, oh bising sekejap. Tadi di telefon pula. Dari pejabat. Okay, harap speaker clear dan dengar apa yang Cikgu nak sampaikan untuk tajuk Irama Ciptaanku. Yeah. Pendidikan muzik tahun 2. Oh, tak ada gambar Cikgu ya. Ada gambar ya. Harapnya bagus gambar dah keluar tak sikit lampu tu. Okey. Kita terus ke tajuk kita Irama Ciptaanku iaitu di muka buku teks kita di muka surat 27. Ada lagi ya, okey ada. Inilah merupakan Irama Ciptaanku ataupun bunyikan alat muzik improvisasi di bawah. Bunyikan alat muzik improvisasi di bawah. Menggunakan baldi, botol yang ada pasir dalam. Sekolah kita buat lah. Kat rumah kita boleh buat di rumah. Dengan apa yang ada je. Ha, ini kita bagi castanet lah. Dia punya. Kita gunakan bekal ubat ataupun. Yalah, yang disediakan ni bekal panadol lah. Untuk kita bunyikan dia. Okay, kemudian. Pergi kepada bahan satu set 4 keping. Ha, ni yang sebelum ni yang kita pernah buat. Dan yang akan kita buat nanti. Gunakan 4 keping gambar nenah, 2 keping gambar cherry. Kemudian 2 keping gambar. Ha, gitu. Okay. Ni sepatutnya kita buat dalam kelas lah. Kalau kita kat rumah, kita tak buat. Kita cuma boleh tengok bunyi-bunyi alat dan macam mana. Itu ya. Contohnya macam ni. Tengok dalam lagu yang kita sediakan ni. Lagunya berbunyi begini. Okay, ini bunyi perkusi yang kita ambil pada Cikgu Zul lah. Ha. Dia ting 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 dengar tak? Tak tahu dengar ke tak. Cek sekejap. Dengar ke tak dengar ke? Ting 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 mana? Tak bunyi ya? Ting 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 tak bunyi. Ting mantap bosku. Mana mau kasih bunyi ni? Siapa?
Hah? Apa tak bunyi ya? Tak berbunyi pula. Email ni memang tak boleh pakai email yang ni. Ha, email. Email ni tak boleh ya. Kena pakai email dulu kelas tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu. Okey, jom kita lihat alat bahan yang diperlukan. Selotip. Dia buat trompet eh. Gunakan kertas. Guna. Letak straw di hujung. Trompet straw. Hah. Dari itu ini dia. Harap awak dapat buat lekatkan. Mana nak cari dalam rumah cikgu straw tak ada. Tak yalah. Tengoklah yang kita tahu ni. Jangan pening-pening. Jangan ada mak ayah yang pergi langgar roadblock pula. Susah. Jangan pergi. Pilih. Yang ni dia buat apa? Ini antara aktiviti yang boleh kita buat lah. Assalamualaikum dan selamat datang. Hai adik-adik, suka sayur. Apa khabar? Kami dah siap dah. Kali ni okay, habis dah kat YouTube macam tu je ada untuk bunyi improvisasi ni. Iaitu kita menukar, kita mengimprovkan bunyi ya. Kita mencipta bunyi menggunakan alat. Kita guna alat baru, kita cipta bunyi. Kita adakan suatu bunyi yang membuat alunan muzik yang boleh kita buat bunyi-bunyi muzik lah. Contoh kalau sebelum ni kita tengok basker. Basker digunakan baldi eh. Tengok eh cikgu tunjuk. Yang gunakan YouTube kita panggil alat muzik
mandi ya contohnya. Termasuk alat musik Aldi contohnya. Kita masuk alat musik Aldi ya. Jangan. Alat musik. Wah, dia dah buat pompang. Tapi cek juga kan dia. Alat muziknya Baldi. Ini kreatif masing-masing kan. Okay. Tadi pula tong. Alat muzik tong. Dia kreatifan pelajar. Macam mana kita nak macam ni. Dia kreatif eh. Assalamualaikum mas. Kreatif memanfaatkan bekas. Itu nama musiknya apa? Terbuat dari apa bang? Botol. Botol bekas. Cara mainnya gimana? Oh ya, gitu ya. Terima kasih mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum mas. Ini, ini. Kalau boleh tahu, tenang, namanya siapa? Dia buat itu. Pandi ya. Wah. Ini namanya alat musik apa? Setiap bahan yang kita ketuk, dia akan membunyikan music. Terbuat dari apa? Apa? Terbuat dari apa? Dari cat. Tung cat ya? Wadah cat. Dari wadah cat yang sudah bekas-bekas. Dan masih kita bisa, sudah tidak kita pakai, masih bisa dipakai ini. Buat alat musik, buat untuk sahur. Oh ya mas. Kalau ini namanya apa mas Jono? Jazz. Oh gitu ya mas. Ya dan ini coklat. Sudah, mas. Terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum mas. Ini, kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Oh, Mas Yulil ya? Ini namanya alat musik apa, Mas? Gimana cara bunyinya, Mas? Oh, ya. Ini dipakai buat apa grup ini? Buat sahur. Oh, ya, sahur. Makasih ya, Mas. Nanti habis ini kita main. Ya, assalamualaikum. Wanpiro. Op, 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 op. Okay. Jadi begitulah untuk improvisasi alat muzik. Jika ada anak-anak murid jago yang mampu, yang bukan mampu, yang boleh. Janganlah cakap semua tak boleh, memang tak boleh lah. Semua tak boleh, susahlah cikgu, tak dapat cikgu. Tak ada, ni guna barang yang ada dalam rumah, jangan guna barang sampai hancur pula, marah ada mak awak. Contoh baldi dan bilik air awak ambil kan. Awak ambil, apa lagi, periuk kan. Suruh adik ke abang ke kakak ke rekod video awak gunakan alat improvisasi barang-barang tu awak hantar kat cikgu dalam masa 1 minit pun dah cukup. Bawah pada 1 minit, 1 minit lah. Sekurang-kurangnya 1 minit video tu. Kita menjalankan improvisasi alat. Kalau nak tengok buku tag dia kat muka 27 ni. Ni. Bunyikan alat muzik. Jadi macam yang video kita tengok ni. Macam mana pelajar ni, video yang ni tadi, yang cikgu buka tadi daripada YouTube ni. Macam mana pelajar ni di Indonesia ni, dia membunyikan alat-alat muzik dia. Kalau awak buat kat Malaysia, awak lawan pertama. Awak lawan pertama yang hantar video cikgu untuk buat alat muzik macam ni. Tak ada lagi. Yang kat Malaysia tak ada lagi. Tak ada yang keluar macam ni. 13 juta tontonan.
Lajai Skirok Jaya lah yang kau buat. Oh dia. Okey, tahun 2. Jawan ni dah tahu apa ni besar-besar dah. Kalau tahun 2 ni buat memang hebat. Jadi cikgu akan nilai untuk penilaian muzik pentaksiran berasaskan murid tu PBD tu. Pentaksiran berasaskan murid lajar tu PBD, cikgu akan bagi markah yang tinggi lah. Untuk siapa yang hantar video kepada cikgu, video 1 minit, iaitu kamu menggunakan alat muzik yang dicipta sendiri. Ya, alat muzik yang ada dalam rumah, bukan yang alat muzik yang ada nak beli gitar, nak beli drum, bukan. Yang ada contoh ada apa? Ada box macam cikgu ni, tak susun box ni, box kecil sikit, ada badi dan ambil air ambil, ada periuk, pusingkan, terbalikkan. Penutup periuk, ha, buatlah macam ni. Dan ambil video 1 minit hantar ke cikgu. Gunakan, awak buat bunyi yang enak didengar lah. Janganlah bunyi ketuk pecah sampai habis rosak pula, marah demak nanti ya. Okay? Masa cikgu, itu saja untuk tajuk improvisasi muzik, iaitu kita menggunakan alatan yang sedia ada untuk dijadikan bunyi muzik. Untuk sekali lagi cikgu sambung sikit video ni untuk kita lebih memahami apa yang cikgu mahukan. Tengok nada dia main tu, dia walaupun dia main bantai tapi dia ada muzik. Ini adalah suatu seni ya, namanya hasil seni. Harmoni bunyi tu sama sekata. Mereka ni berjaya buat improvisasi muzik. Jadi saya nak anak murid saya dekat kelas 2 Pintar Sekirap Jaya ni berjaya membuat improvisasi muzik ya. Oh lama. Tak ingat ada ke sebelah. Ah, 1 minit je. Video ni 4 minit 15 saat. Okey. Jumpa kelas minggu depan untuk tajuk seterusnya, dan habis dah tajuk improvisasi alat muzik yang sedia ada yang kita gunakan, barang-barang terpakai ataupun barang-barang apa yang ada lah di rumah masing-masing. Hantar video kat cikgu 1 minit. Ah, boleh DM cikgu apa, boleh PM cikgu ataupun nak hantar ikut Google Classroom pun boleh. Terima kasih semuanya, tahun 2 Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.